untuk Gunung Menangis, sebenarnya untuk pengaturan jalan yang ada di Gunung Menangis, karena itu memang sudah bertahun-tahun terjadi keadaan jalan seperti itu, begitu menanjak, dan saat ini sementara dibaikin atau dikerjakan. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat, apabila mau masuk ke Bontang, khususnya di memendaki Gunung Menangis, agar betul-betul dia menyiapkan kendaraan yang akan digunakan, karena pada saat pendakian yang jauh itu sangat risiko sangat tinggi. Apabila dia keburu-buru atau dia rebut-rebutan naik, memperebutkan jalan untuk cepat naik, padahal dia tidak siap, atau muatannya mungkin keberatan, sampai pas pertengahan pendakian itu bisa mundur, atau remnya tidak berfungsi, itu akan mengakibatkan kecelakaan sangat fatal. Kemudian besar harapan kami, khususnya kepolisian, bahwa dengan adanya pembangunan jalan di sana untuk diperbaiki itu, ya masyarakat tidak ada lagi yang kecelakaan di sana, karena memang situasi jalan di situ sangat-sangat membahayakan sekali dengan tanjakan yang sangat tinggi itu.